Oke, cara memasang lampu strobo pada busit ya di kamera 2. Pertama-tama kamu harus punya aplikasi ini, Overlights. Jika belum punya, silakan download di Play Store atau cek deskripsi. Kita klik. Kita muncul seperti ini. Kita pencet tombol icon plus warna merah bawah. Lalu selanjutnya kita tekan icon plus atas, terus kita pencet widget. Oke, kita pilih give widget ya. Jika belum ada, silahkan download dulu atau cek deskripsi video. Selanjutnya kita pilih paling atas Davis Files. Oke, jika sudah akan muncul seperti ini lampu-lampu strobo atau GIF yang sudah kalian download. Kamu pilih salah satu aja yang kalian mau pakai, yang mana. Kalau sudah, silahkan tekan create, ada di bawah itu. Saya kasih lingkaran warna merah. Setelah itu tentunya sudah jadi ya. Kita kasih nama. Caranya, set trigger kita tekan, lalu kita tekan always on buat mengasih nama. Saya kasih nama strobo ya. Nah, kita save. Selanjutnya kita buka gamenya. Oke bro, kita sambil ngopi kayaknya enak nih, sambil nunggu maleonya muncul. Kita sambil loading. Untuk lampu strobonya bro, kamu bisa download di deskripsi video, scroll aja ke bawah. Untuk aplikasinya juga kalian bisa cek semuanya di deskripsi video ada kok, tinggal pilih aja. Oke, sudah di dalam permainan. Kita setting di kamera 2. Lalu kita tekan atau pencet strobo tadi yang sudah kamu siapkan. Hanya tekan aja. Lalu kamu geser bagian mana yang ingin kamu pasangi strobo. Baik di atas, di bawah, samping atau di tengah, terserah kalian ya. Yang penting ini caranya yang ini. Ya, saya setting-setting, saya bulir ke bawah, ke atas, biar kelihatan rapi apa bagiannya gitu. Oke, kayaknya sudah oke nih. Coba saya mau kasih dashboard ya, barangkali bagus mungkin. Kemarin sudah tak kasih tahu ya videonya cara memasang dashboardnya. Saya mau kasih nih, kemarinnya sudah tak buat, jadi saya tinggal mencet always on nya aja. Begitu juga yang lainnya, jika sudah masukkan di overlays, kita kasih nama lalu kita pencet aja. Nah, seperti biasa ya, disesuaikan sama apa interiornya. Saya sesuaikan ya, sesuaikan sesuai seimbang. Oke, jika sudah, saya akan mengunci dashboard ini supaya kita tetap bisa main busnya. Caranya seperti biasa ya, kemarin sudah tak tahu. Titik 3 overlays, lalu titik 3 juga itu yang paling atas. Kita matikan centangnya, kita save, kita downkan, lalu sudah, kita kembali ke busnya lagi. Oke, saya akan coba setting lagi ini. Naikin, geser, terus kemana lagi nih yang paling tepat. Besar ini apa kecilin ya, pokoknya ginilah.
kurang lebihnya seperti ini. Oke, kalian jika mau pasang dashboard, tentunya dashboardnya dulu yang dibuat di overlay ya, baru lampu strobonya, biar kayak seperti ini. Jadi lampunya itu di belakang dashboard. Kalau lampunya dulu, nanti lampunya di sini kelihatan nggak ketutup gitu ya. Oke, saya pencet-pencet kok nggak bisa ini. Oh ya, belum dikunci. Ternyata memang mengganggu kalau nggak dikunci. Ini ternyata nggak bisa. Oke, saya akan kunci seperti tadi ya. Kita titik 3. Selanjutnya overlay, kita titik 3 lagi. Kita ilangin centang, kita save, kita down. Sudah, kita kembalikan lagi ke game. Oke. Oh ya, ternyata benar sekali kamu. Oke, saya jalan. Sekarang try ya. Oh iya, itu untuk PC ya, kalian bisa cek juga video saya yang kemarin, tutorialnya cara masang TV dan dashboardnya ini. Oke kawan-kawan, selamat mencoba, semoga sukses. Kurang lebihnya seperti ini video saya ya, cara memasang lampu strobo gitu ya gini. Jadi ini disarankan untuk kamera 2, kalau kamera 1, 3, 4 nggak bisa, soalnya kan ini yang bukan dari aplikasi publiknya gitu ya, ini tambahan. Kalau dari aplikasinya ngapain saya bikin tutorial begini ya kan. Oke, terima kasih kawan-kawan, jangan lupa subscribe dan like juga ya, karena itu penting. Dan selamat mencoba, semoga kalian berhasil. Terima kasih.